Hai teman-teman, kita mau ke Taman Safari Bogor nih. Jangan lupa membeli wortel sebelum masuk Taman Safari supaya bisa memberi makan hewan di sana. Makasih ya. Makasih, Mbak. Nah, kita sudah sampai di Taman Safari Bogor. Hal pertama yang kita lakukan adalah safari journey. Mau naik mobil soalnya ini semuanya dilepas. Harga tiket masuk ke Taman Safari Bogor adalah Rp250.000 per orang. Ini sudah termasuk mengikuti safari journey, melihat animal education show, dan juga menikmati istana panda. Sekarang kita sudah masuk ke bagian safari journey. Hewan pertama yang kita lihat adalah burung flamingo. Taman Safari Bogor buka jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Pastikan kalian datang sepagi mungkin untuk bisa menikmati seluruh wahana dan aktivitas di sini. Kita mau kasih makan rusa. Nih, papaku baru takut-takutin aku nih. Papa, nakal. Sebelum kita ketemu rusa, kita mau ketemu dulu sama hewan yang paling besar. Belalainya panjang dan telinganya lebar. Apa, hayo? Mana gajahnya, tunjuk. Kita mau lihat gajah Sumatera. Gajah Sumatera di Taman Safari Bogor ini banyak banget loh, dan kita juga bisa kasih makan. Kita kasih makan pakai wortel yang sudah kita beli sebelum masuk Taman Safari tadi. Gajahnya suka sekali makan wortel loh, teman-teman. Gajah Sumatera bisa makan sampai dengan 150 kg per hari. Dan tahukah teman-teman, gajah Sumatera adalah gajah paling kecil nomor 2 di dunia. Pita. Iya, iya. Gajahnya makan pisangnya kan enggak? Makan ya. Oh, gajahnya makan pisangnya, Ken. Oh, dadah gajah. Dadah. Wah, gajah Sumatera di sini banyak sekali ya, dan juga ada berbagai ukuran, ada yang sudah dewasa dan juga ada yang masih anak-anak. Nah, sekarang kita mau menuju ke hewan selanjutnya, ada rusa, dan di sini kita mau kasih makan. Ada apa itu? Mau kasih makan rusa. Datang nggak itu anaknya? Ada, ini punya. Dimakan nggak? Iya, dimakan. Rusa yang kita lihat sekarang adalah rusa timur, hewan khas Indonesia yang tersebar di daerah Bali, Jawa, dan Sulawesi. Wah, makan wortelnya, Ken. Hai, kamu makan wortelnya, Ken ya? Di seberang rusa ada hewan khas Indonesia lainnya, yaitu tapir. Tapi sayang sekali nih, Vio dan Kenzo nggak lihat karena keasikan lihat rusa. Hai, mau lihat tapir? Tapir udah lewat. Loh? Udah. Ya udah, nggak apa-apa deh, nggak bisa lihat tapir, tapi kita bisa lihat sapi yang tanduknya besar banget. Nah, aku nggak bisa buka jendela untuk kasih makan kerbau, soalnya kerbaunya nanti nyundul serem. Kenzo, kita mau lihat kuda nil, mau nggak? Iya.
Dani moodnya gimana? Siapa yang nggak kenal kudanil? Kudanil itu adalah hewan yang bisa membuka mulutnya lebar sekali. Dan kudanil ini hobi sekali berendam, bisa sampai 16 jam sehari. Teman-teman, ini kudanilnya bosan wortel. Jadi kita kasih makan yang sana ya. Ayo, kudanil. Kira-kira kudanil di kolam seberang ini bosan nggak ya makan wortel? Ternyata kudanil yang satu ini mau makan teman-teman. Asik deh, jadi bisa kasih makan kudanil. Teman-teman, meskipun kudanil ini kelihatannya badannya besar dan kakinya pendek, tapi dia bisa lari cepat sekali loh. Kecepatan larinya bisa 30 km per jam. Ini mau kasih makan kudanil. Selain kudanil besar seperti ini, ada juga yang namanya kudanil kerdil. Nanti kita lihat ya. Setelah melihat kudanil, kita mau melihat hewan padang pasir yang pasti teman-teman sudah tahu, yaitu unta. Ternyata unta juga bisa kita kasih makan pakai wortel loh. Teman-teman tahu nggak, unta itu adalah hewan yang luar biasa hebatnya. Habitat asli unta adalah di padang pasir. Suhunya panas, airnya tidak banyak, dan juga banyak debu. Maka dari itu, unta adalah hewan yang tahan untuk tidak minum hampir selama seminggu. Unta bisa bertahan selama itu karena dia memiliki punuk yang digunakan untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanannya. Unta ada yang berpunuk satu dan ada yang berpunuk dua. Kalau yang berpunuk satu itu biasanya adalah unta Arab. Kalau berpunuk dua adalah unta Baktria. Rata-rata di taman safari ini untanya adalah unta yang berpunuk dua. Kenzo senang sekali loh bisa melihat unta secara dekat di taman safari. Hewan selanjutnya yang kita lihat setelah unta adalah rusa. Lo kok dilempar? Ya, dapat. Semua dapat nanti, ditulang aja. Nih Kenzo. Rusa di Taman Safari Bogor ini memang banyak banget jumlahnya, dan pastikan teman-teman ikut memberi makan ya, karena ini seru banget. Ini dari Kenzo. Dari Vio. Dari Vio. Habis ini kita lihat binatang apa ya? Oh, ya banyak banget itu rusa. Kasih makan yang depan. Kasih makan yang depan. Wow, banyak banget. Rusanya banyak banget. Teman-teman tahu nggak perbedaan rusa jantan dan rusa betina? Kalau rusa jantan adalah rusa yang memiliki tanduk. Yo 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 yo. Ini. Woi, banyak sekali rusa ya. Banyak. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Ada daunnya di sini. Kenapa? Mau giginya aku. Di safari journey Taman Safari Bogor ini, kita harus mendahulukan satwa yang lewat. Panjangnya
Tuh udah hilang. Di rebut. Temannya ini apa? Wah, dia beda mama dia. Katanya Kenzo di depan ada beruang. Dan beruang itu adalah beruang madu. Teman-teman tahu nggak, beruang madu itu adalah beruang yang paling kecil di antara semua jenis beruang lainnya. Karena beruang ini kecil, maka dia hobi banget memanjat pohon. Walaupun namanya beruang madu, makanan beruang madu tidak hanya madu loh. Setelah melihat beruang madu, kita mau melihat siamang. Siamang merupakan salah satu primata yang sangat pintar memanjat. Siamang juga menghabiskan banyak waktunya di pohon karena siamang tidak suka dengan air. Dan yang paling unik dari siamang ini adalah suaranya yang bisa sangat keras. Kita sudah melihat beberapa jenis hewan. Hewan mana yang paling teman-teman suka? Jangan lupa komen ya. Yuk sekarang kita lanjutin perjalanan kita. Setelah ini kita mau lihat hewan paling tinggi di dunia, yaitu jerapah. Tinggi jerapah bisa mencapai 5,7 meter. Apa itu, Ken? Jerapah. Motif tutul-tutul pada jerapah itu seperti sidik jari kita. Tidak ada yang sama antara satu jerapah dan jerapah lainnya. Wow, keren banget ya. Setelah melihat jerapah, kita mau melihat hewan khas Indonesia, yaitu orang hutan. Yuk kita lihat kuda nilgardin. Ya, kita kasih makan. Tapi mohon ini. So, ada kuda nilgardin. Dia bawa magang yang lucu. Iya. Kuda nilgardin memiliki ukurannya lebih kecil daripada kuda nil sungai. Dan juga kuda nilgardin ini banyak menghabiskan waktunya di darat daripada di air. Kita mau lihat apa ini? Oh ya, otternya baunya lucu. Kan dia kayak santai banget, tapi dia nyuakin aku. Otter. Tuh, dadah. Maju, Ken. Tiba-tiba aja seekor rusa yang besar sekali masuk ke dalam mobil. Wah, itu pengalaman yang sangat mengagetkan loh.
Setelah ini kita akan memasuki hewan-hewan karnivora. Jangan buka jendela ya teman-teman. Hewan karnivora pertama yang kita lihat adalah singa. Cara membedakan singa jantan dan singa betina adalah kalau singa jantan adalah singa yang memiliki rambut. Dalam suatu kawanan singa, tugas berburu adalah tugas singa betina. Singa adalah hewan yang suka tidur. Kalau singa jantan itu sehari bisa menghabiskan 15-20 jam untuk tidur. Setelah melihat singa, hewan pemakan daging apa lagi ya yang kita mau lihat setelah ini? Ayo ikutin terus videonya. Kita mau lihat apa sih? Harimau. Ternyata harimaunya tidak terlalu kelihatan karena di dalam kandang kaca. Yuk kita lihat hewan apa saja yang hidup di Afrika Village. Ada anaknya teman-teman lucu. Aku juga pengen jadi anak badak. Banyak yang mengira kulit badak itu sangat tebal dan keras, tapi sebetulnya kulit badak itu sangat sensitif dan mudah terluka. Maka dari itu badak paling suka berkubang di dalam lumpur. Hewan-hewan lain yang berasal dari Afrika antara lain zebra dan juga wildebeest. Kita juga bisa melihat kambing gunung, kambing yang suka sekali memanjat-manjat. Tidak ketinggalan kuda nil dan burung unta juga berasal dari Afrika loh. Harimau yang sedang kita lihat ini adalah harimau asli dari Indonesia, yaitu harimau Sumatera. Harimau Sumatera adalah jenis harimau paling kecil. Ada berapa, Ken? Ada dua. Ada dua ya. Yang lucu tuh sama di atas. Beruang apa ini ya, teman-teman? Beruang coklat. Beruang coklat. Banyak ya. Iya, tuh banyak. Beruang adalah hewan terakhir yang kita lihat di Safari Journey Taman Safari Bogor kali ini. Gimana teman-teman, seru nggak Safari Journey-nya? Kita udah selesai Safari Journey-nya. Gimana, ya, seru nggak? Seru! Kamu paling suka binatang apa? Aku paling suka binatang. Singa. Mas, kadangnya ada dua juga, Bu. Oh iya, Kenzo paling suka apa? Sampai di sini dulu video jalan-jalan Fiona dan Kenzo di Taman Safari Bogor. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga follow TikTok dan Instagram kami di Pyeongchuho dan Pyeongchuho2812. Tunggu video seru kami berikutnya ya. Bye-bye! Di video selanjutnya, Fiona dan Kenzo masih bermain di Taman Safari Bogor. Kita mau melihat berbagai pertunjukan binatang. Ada various animal show, safari show, show lumba-lumba, dan juga show anjing laut. Lengkap dan seru banget deh pokoknya. Enggak ketinggalan juga kita bisa berinteraksi dengan berbagai hewan di Baby Zoo.